Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Wildani. Nah, kali ini saya akan melanjutkan perjalanan saya setelah kemarin dari Jakarta naik bus Telaga Indah Armada dengan tujuan Jakarta Pagar Alam, dan kemudian kemarin juga sempat hunting seharian di tikungan yang terkenal ekstrim, yaitu tikungan Endicott. Dan hari ini rencananya saya akan lanjut menuju ke Bengkulu dengan menggunakan bus sarana. Oke, tanpa panjang lebar, sekarang skuy kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Wildani. Nah, sekarang tanggal 6 Februari, saya sudah berada di tepatnya ini di Terminal Pagar Alam. Dan hari ini saya akan menuju ke Bengkulu bareng bus mini di belakang saya ini. Dan saya juga barusan udah beli tiket ya. Tadi soalnya habis turun dari ojek, langsung ditawari agen-agen gitu, jadi langsung beli tiket, tidak sempat ambil video. Dan ini di terminal, dan ini hawa di Pagar Alam itu ternyata dingin ya teman-teman ya. Saya pikir itu Pagar Alam itu panas gitu, ternyata lumayan dingin juga. Soalnya di sini itu dekat sama Gunung Dempo, dan terminalnya ini bersebelahan sama pasar teman-teman. Lihat, nah, di belakang itu ada pasar. Jadi ini lumayan ramai ya untuk terminalnya. Dan saya nanti ke Bengkulu akan naik bis ini, bis sarana, tiketnya barusan udah saya beli. Ini tiket dari bus PO sarana Bengkulu, Pagar Alam Bengkulu, ini tarifnya Rp140.000 seperti ini. Ini lihat paketannya banyak sekali nih ya. Wah, ini bisa-bisa banyak paketannya ketimbang penumpangnya ini. Dan loketnya di sini, itu tadi loketnya ya, CV Sarana Sakti. Nih, suasananya seperti ini di Pagar Alam, dingin ya. Sini bis mini itu banyak yang tujuan Palembang, yang via lewat tikungan Endicott juga. Jadi teman-teman mau ke tikungan Endicott bisa naik bis-bis arah Palembang. Seperti ini, Terminal Nendagung namanya, Pagar Alam sini. Oke teman-teman, coba kita masuk ke bisnya. Wah, ada bannya. Ini, kita duduk di mana ya? Sini sepertinya. Sini ya. Oh ini, seperti ini interiornya ya. Lihat, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini ada berapa seat ini ya? 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7 tambah 20, 27, 28, 29, 30. Ada 30 seat. Mantap.
Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu rute dari trip kali ini, yaitu trip kali ini saya mulai dari Terminal Nendagung, tepatnya di Pagar Alam, dan nantinya saya akan menuju ke Kota Bengkulu di sini. Nah, untuk jaraknya sendiri yaitu 166 km dan ditempuh dalam estimasi waktu kurang lebih 5 jam. Dan untuk rutenya sendiri dari Terminal Nendagung, kita akan menuju ke arah Pendopo, kemudian melewati Keban, kemudian Kota Agung, dan sampai di daerah Kepahyang kita belok kiri untuk menuju ke Bengkulu. Nah, nantinya juga kita akan melewati Sukorame, Kajing, dan akan finish di Kota Bengkulu. Jadi inilah rute trip kali ini bersama PO Sarahna.
teman-teman, ini sekarang istirahat dulu ya. Panas. Ini istirahat untuk makan. Panas hawanya. Oke teman-teman, ini 13.05 mulai bergerak memasuki bus. Ini daerah ke Pahiyang masalah. Oh ini nyetaternya didorong dulu. Platnya apa? Platnya apa? Oke teman-teman, ini sekarang sampai di Bengkulu ya. Ini terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Ahmad Wildani. Terima kasih.